hari tersebut kami mendapat informasi bahwa di lokasi event convention yaitu di Eco Park itu kurang lebih sekitar jarak 500 meter lah dari Eco Convention akan berlangsung festival musik yang hadir sekitar 20.000 penonton. Kemudian setelah kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga pihak pengelola Ancol, apakah kemudian dari pihak kepolisian menyarankan agar lokasinya dipindah karena nanti dikhawatirkan terjadi penumpukan massa di saat yang bersamaan. Kebetulan konsernya itu kan dimulainya dari siang sampai malam, sehingga pasti akan apa ya, akan nanti kalau misalnya dipindahkan lokasi tersebut tetap digunakan, artinya kan bakal ketemu tuh masanya, antara masa yang mau nonton debat sama yang mau nonton konser gitu, sehingga disarankan untuk koordinasi. Setelah kami melakukan survei juga ke beberapa opsi-opsi yang tersedia, memang gak banyak ya, karena di dalam waktu yang sempit itu kan kita harus mencari tempat, kemudian diputuskan lagi di City International Stadium. Kebetulan tanggal itu available tempatnya. Setelah kami lakukan survei juga secara kapasitas juga lebih dari cukup malah, karena kan di DCIS itu biasa digunakan untuk pasar internasional yang penontonnya juga banyak. Kemudian dari segi keamanan juga polisi juga sudah approve, sehingga kemudian tempat tersebut kami putuskan untuk menjadi lokasi debat menggantikan Eco Convention.